Karawitan Bali syarat nilai filosofi. Di dalamnya ada nilai demokrasi, toleransi, persatuan, kesatuan, dan kedisiplinan. Keragaman alat musik itu memiliki fungsi berbeda, tetapi bersatu padu untuk menghasilkan suara yang harmonis. Warisan leluhur ini diharapkan bisa dilestarikan dan bertahan menghadapi perkembangan zaman. Agar tetap lestari, regenerasi mutlak dilakukan. Demikianlah pandangan seniman Ide Bagus Madiwidnyane asal Banjarmenak, Desa Tulikup, Gianyar. Pemirsa, bagaimana perjalanan seni lulusan ISI Denpasar ini dan bagaimana kiprahnya dalam membina dan menata tabuh? Ikuti Taksu Bali TV berikut. Ketertarikan Ide Bagus Madiwidnyane terhadap gamelan Bali sudah muncul sejak usia sekolah dasar. Ia terinspirasi dari kepiawaian para tetua di desanya Menabuh. Bahkan ia rajin menonton drama gong dan duduk di dekat gong. Seolah-olah ada kedekatan batin ketika mendengar suara gamelan dan melihat gamelan. Usia SMP, ketertarikannya terhadap kerawitan Bali itu makin tumbuh. Ia pun ingin melanjutkan sekolah di SMKI Batu Bulan Gianyar. Namun orang tuanya mendorongnya belajar ekonomi. Tetapi akhirnya ia diizinkan mendalami seni kerawitan di sekolah pencetak seniman tersebut. Mengawali sekolah di SMKI, ia sempat minder, tetapi terus berupaya mengasah talentanya dengan bergaul dengan kawan-kawan yang memiliki kemampuan lebih. Akhirnya ia masuk dalam penabuh inti di sekolah tersebut. Bahkan sempat dipercaya sebagai penabuh ugal saat sekolah ini menampilkan sendera tari dalam rangka pesta kesenian Bali di Art Center Denpasar, Taman Budaya Bali. Selama di SMKI kelas 4, ia sudah tertarik menggarap tabuh dan mengajar menabuh. Baginya, mengajar juga proses belajar. Bahkan ikut aktif mendukung mahasiswa STSI, sekarang ISI Denpasar, membuat garapan ujian akhir. Di SMKI Ide Bagus Madiwidnyane, untuk pertama kalinya ikut berpartisipasi bersama sekolahnya ke luar negeri dalam rangka Australian Festival for Young People di Australia tahun 1997. Ampun ngawet saking SD umur 10 tahun nih ke ya ampun nah mulai tertarik dengan cara melihat insir-insir agama pas di momentan pacara di pura pas buruk di Banjar nih ke akhir penglincir siang nikang dawang nih ke sebenarnya generasi tiang dawang nih ke kan bentan banget tertarik cuman bentan yang penglincir tadi mengamat itu yang demun bahkan sampai nangis jadi pangpolih mantan menggambar nah niki uniknya waktu nih ke penglincir tadi masuk ke gong dawang nih ke gemanti nak agak cara kuno agak tengah-tengah tinggi tidak sembarang dikasih orang buruk megamel mungkin dianggap nanti akan mengganggu jalannya gending atau napi tapi dapat nikmat yang pun artinya punya ide akal jadi untuk membuktikan bahwa tiang keuning megamel asal ragaannya pas megamel dia ampun pun meniru entah itu lewat gerakan entah kok ada ide yang ragaannya pang banyak tawar agak apa gitu. Nanti ini istilahnya sekegong lingsir kan ada istilahnya organisasi ini istilah ngayang gong. Artinya kalau sudah ada orang yang ngayang, terdapat ada orang lain. Jadi sekegong itu lintang ngidang ini ngayang. Dan tiang dawang ini kanding ngeling, menjolak, emetnya ring ring salah satu sekegong. Wewe itu yang ngayang gong, mau bang baju ya. Kesadi atau ngaling nih kekintan jelas. Sampai gitu lah cerita-cerita. Masalah yang dekat sebenarnya yang dan nuning artinya ketika ada anu tenang ya termasuk dan menonton drama gong dan umur SD ini ke tiap utuhan mau balik drama gong kan zaman ke 4 jam 5 jam ni ke drama gong sampai pagi lah sampai pagi jadi sampai gong kita demen jadi ke kita di celah dia ya ni suara gamelan dan seolah-olah nyingang alat gambalong ini kan pun ada seperti ada kedekatan batin gitu. Dan ya ada panggul jat katik ting tugel. Dan ngidang tepak tengahnya katik ting, ujuknya tepak gitu istilahnya. Niki biasa nih, gangsa dawak zaman-zaman nike, dawak ke jat. Jat demen pun jangan kita tapi dana nyemak katik anu jat pukul apalang nada aneh. Dan je ada
tuntutan tidak ada, orang mengajar tidak ada. Gitu. Kalau dari segi nah, orang tua kandung, dulu kan ayah dan ibu kan benten lah memiliki ke juru gamelan. Men aji dari ibu dia, sekarang masih kegong. Untuk generasi di atas aji tiang tentang dunia karena aji tiang ke tiang dia pun tahun 42 ni ke macam pun ada cuman yang jadi jejak dalam satu merajang gede ni ke benten ada tokoh tari tokoh dalang mulai yang anu nonton tapi ada siaran di TV ini ya waktu-waktu ni ke kan sering ada pementasan tapi ada yang dipentaskan oleh sekolah SMKI atau ISI bahkan saya ingat tahun 92 wenten mahasiswa STSI ngayah mereka pas karir Riki Daud ya ke Daud kan menggambar tapi dereng terpikir untuk masuk niku nah mulai agak bimbang nih ke ring kelas 3 SMP kan menjelang kita kan menjelang tamat SMP niku tiang kedah jadi mana melanjut dari SMKI sebenarnya agenda antan mereka karena agenda anak orang ekonomi pegawai negeri ekonomi itu didorong dia adalah ke ekonomi sementara tiang sendiri sampai akhirnya genten salah satu klien gong ada waktu Riki ngaturin agenda pun seneng jo anu jo ngeje ijen jo mereka dia menten mencari latihan Riki gong menten di Banjar gong kan pun dia menten napi jak angin sarana genten gitu lah. Ada dukungan dari masyarakat Riki dah waktu itu karena uningnya sekarang adit lah akhirnya ini kan berlanjut ini akhirnya daftar kan ke kebetulan kakak kandung dia 2 tahun sebelumnya juga ngeranjing Rike di SMKI nah kayak Rike yang kadang terus mengamati kena raga kari SMP tapi KKM pun ngeranjing Rike kan tidaknya mengamati pergerakannya aktivitasnya ada tugas sekolah misalnya apa ya gaya beli kaset gong barang dengan kaset gong kita nggih ada gambaran terus cerita sehari harinya men jadi kalau latihan gini kalangan pintar dia jadi kalau latihan ya Rike ngedet enggak sebenarnya dawak mulai ngeranjing di SMKI dia sempat minder artinya kan bayang ini ke keinginan kuat di SMKI tapi begitu tes dia ngeliat orang-orang lain itu kan daerah orang dari ibu atau yang notabene nya orang yang sudah wilayahnya seni kan Singapadu, Batu Bulan, Denpasar ke. Wah, soalnya banyak nih. Minat ya. Ketika sudah yang diterima, karena merasa Edina minat nih ke, tapi yang punya niat, ampun kadang masuk nih ke, dengan cara mengikuti teman-teman sireye ini agak kemampuannya ampun, ya bisa mahir, mulai dekat-dekat yang bergaul. Di samping juga setiap keluar dari sekolah ke di Bali Banjar itu yang pun mengumuman ketika pun dia masuk di berhenti timpal dia ini orang yang nah yang kemampuannya udah tinggi ini ke kebetulan dari pengesekan Dewa Rai ini ke raganya celanya dia ini orangnya mampu ini tunggal ya kita misalnya ini dia penabuh inti kalau nah kembali menjelaskan kalau di luar penabuh inti ini ke kan kalau kita praktek kan bisa berputar-putar artinya mungkin ada tukang gini yang gitu kan tapi kalau sudah pernah bu inti ini ke sudah spesial. Paket nih tukang napi ya misalnya tukang genah ya tukang genah tukang gal kebetulan ada wanita yang gal wanita mulai agak lebih menonjolnya malah justru ketika yang kelas 2 dawang nike kan wenten anek mengisi acara di pesta seni sendatari ini kenapa biasanya kan kelas 2 yang akan naik ke kelas 4 penabuhnya semua. Kelas 3 yang akan naik ke kelas 4. Niko pun ngisi acara senatari. Nah, ada waktu Niko. Terus yang kelas 2 Niko diambil satu orang, dua orang. Tamat dari SMKI, Ida Bagus Madiwidnyana melanjutkan pendidikan di STSI Denpasar. Di kampus inilah ia memperdalam seni kerawitan dan makin banyak mengenal maestro seni. Tahun 1997,
ia ikut diajak mendirikan Sanggar Cudamani, pimpinan Dewa Brata, dan juga membuat garapan tabuh untuk mendukung ujian akhir. Tiap tahun ada saja yang minta bantuan. Ia juga aktif menciptakan tabuh untuk Pesta Kesenian Bali dan Festival Gong Kebiar Anak-anak dan Gong Kebiar Dewasa. Di kampus ini ia juga beberapa kali mewakili ISI Denpasar mengikuti kegiatan seni antar perguruan tinggi seni. Penyaji terbaik garapan ujian akhir ISI Denpasar ini bersama Pemkab Klungkung sempat melakukan lawatan seni ke Korea. Kemudian bersama Sanggar Cudamani Ubud melakukan tur ke Los Angeles. Setelah lulus STSI, Ide Bagus Made Widnyana aktif di Sanggar Cudamani dan memiliki kesempatan tur ke sejumlah negara seperti Jepang dan Belanda. Baginya, tur kesenian itu merupakan pengalaman yang sangat bermakna, menambah pengalaman dan wawasan. Ketika sudah masuk dunia ICI kan yang lebih banyak mengenal orang-orang yang dalam dunia kerawit negara, anggaplah terkenal senior, maestro, ada Pak Winde, Pak Dibye, dan mungkin di zaman-zaman mereka, akhirnya mereka yang mulailah memperdalam, terus sekaligus dawak mereka tahun 97 kebetulan Winton teman dia yang dari Ubud ini ngajak antian untuk ikut mendirikan tapi dan Sanggar Cudamani ke artinya ada ide untuk membangun sanggar kita dereng ya madan Cudamani mereka akhirnya masuk kuliah tiang di si dan sarang tiang gerada gerudung yang karena bagi mereka ampun tiang berdua pikiran ketika belajar di kerawitan tiang dan dia nyak ngadoeng pelajaran di sekolah macam SMK iya tanya masuk di sekolah dan kuliah di sini tanya harus kita nambah ini pengalaman kita ya, pengalaman entah itu mengajar entah itu belajar di luar mereka pun senang mati mana mereka di Cudamani kebetulan akeh angkatan yang kuliah ni ke artinya bergabung ni ke yang sehingga yang kesemangatan dalam pelajari kesenian ke masuk di sini ketemu timpal niki ikut di Sanggar Cudamani ke pimpinan Dewa Brata. Dawang ni ke yang berkaryanya ni ke misalnya untuk mendukung orang yang ujian yang akan lulus. Misalnya cerai ya orang tari yang mau lulus, dia minta membuatkan lagu. Ke belajar lah dukung. Ke hampir tiap tahun ni ke pasti mentan-mentan yang orang tari yang minta bantuan untuk yang membuatkan lagu. Tapi di samping itu ketika kuliah di ICI, jenat yang ampun talar mulai aktif mencipta lagu untuk pesta seni. Yang pertama tahun 2000, yang pun mulai mengkarya lagu untuk festival Gong Kebiar, itu sing Gong Kebiar anak-anak pengosekan dan juga Gong Kebiar dewasa Klungkung. Dawak nike kebetulan tidak dinilai. Dawak nike yang pun bergabung di CW, misalnya wenten acara napi event yang besar ke makarya yang lagu dari ke untuk misalnya ulang tahun pentas di hotel napi atau peringatan sumpah palapa gitu termasuk di samping menggarap ujian juga kadang-kadang dipercaya juga untuk mewakili ISI Denpasar dalam festival kesenian Indonesia ke misalnya antar perguruan tinggi seni dan juga karena tiang wikan saja adanya dawak ni ke bedek ajak bisa kita celana bedek ajak bisa saing ni bedek kita ni sehingga seolah-olah artinya raga ni ada ni nah di mata dosen ni ke karena dianggap yang sering berkarya kan biasanya setiap akan mendukung ujian membuat lagu ni ke kan otomatis dipanggil namanya ke artinya ujian yang ini mahasiswa ini pendukung kerawitan ini penata kerawitan ini berarti nama ini sering pirang-pirang terus juga karena mengajar festival Gong Kebiar dan ke para mahasiswa misalnya di desa. Lulus STSI tahun 2004, ia membuat sekegong PKK di desanya. Setahun kemudian, pada 2005, ia membuat sekegong anak-anak. Kemudian tahun 2011, mendirikan sekegong anak-anak generasi kedua.
Kemudian pada tahun 2013, kegong anak-anak ini mengikuti parade gong kebiar mewakili Gianyar dalam PKB tingkat Provinsi Bali. Tak hanya itu, selanjutnya Ide Bagus Widnyana mendirikan sekegong anak-anak perempuan. Belakangan, Ide Bagus Made Widnyana ingin mengabdikan ilmu seninya kepada masyarakat dengan mendirikan Sanggar Duara Dewani pada 13 Juli 2019. Bersama istrinya Dewa Ayu Tiara Dewi yang juga penari, ia mengajar kerawitan dan tarian. Selain itu, Ide Bagus Made Widnyana juga pernah mengajar gamelan Sekarjaya, California, USA dua kali, yakni 2010 dan 2016 selama 6 bulan. Itu tamat tahun 2004, tamat yang balik ke rumah, langsung berkarya sekegong ibu-ibu PKK. Dwi gending, ngayah satu dua, dan ke mainan. Lagi berkembang ide, ingat yang tahun 2005 berkarya dan sekegong anak-anak ke anak-anak tahun 2005 ke ada yang sekegong Kemang Darmo Putra ke ring Banyar cara rekrut yang memang satu Banyar ki itu Banyar ki dan cara rekrutnya yang bantu yang macam Belenda, wentan sira ya, wentan penglingkir tiang di kiri juga. Dok wentan ngerah ke sekolah sekolah SD, namun nama di Banyar ke, tahun ke karyawan kan. Dan ikat cerita terbentuk. Ampun kali tiang tahun ke ngumpu sekegong, wentan berjalan aktivitas baik ke untuk pen ngayah ring pura, terus ring pentas ngisi acara, tiada karena yang dalam ni ke kan artinya punya pikiran raga ni ke punya segegong pangtan di lingkungan desa mantan kentanya celahnya lingkungan noda lah pangtan berkembang kreativitas itu pentas di acara kan dalam ni ke tempat yang sampai ngajak ring pentas lomba tari kipas sering dianya mintan misi acara PKB ni ke tahun 2007 dalam ni ke karena awal-awalnya cukup lah membuat gairah niki di lingkungan banyak kebanggaan ada sekegong. Cuman seiring dengan berjalannya waktu untuk generasi dawang nike yang ngidang aktifnya untuk ikut sekegong ke dan ngidang lebihan kan 7 tahun karena nika bentuk DSD begitu tamat SMA ampun pun kewah ke artinya waktunya dan yang kuliah dan yang bekerja tahun 2011 kan ampun budget yang karya aktif sekegong nike tapi ampun budget yang oh ni ajak moni kalau lulus ni, hatinya kalau lari gay, kalau jauh. Tadi aktif ni ke, makarya yang balik segegong anak-anak yang generasi kedua. Patah ada anak segegong Dharma Putra, cuma daging kita label segegong jilid satu, jilid dua. Kenapa pantan makarya dan segegong baru? Tapi niki kari jalan min bedek ane maluan ke. Niki yang pun yang makarya, akhirnya kan balik angin dan balon belakangjur dan niki yang pun maju. Mentan baru berumur 2 tahun sekegong yang kedua ni ke, generasi kedua ni ke. Ada mentan kesempatan untuk. Menurut ayah dari Ida Ayu Putu, Dewani Langon dari ini, kerawitan Bali syarat nilai filosofi. Di dalamnya ada nilai demokrasi, toleransi, persatuan dan kesatuan, dan kedisiplinan. Bahkan dalam konteks organisasi, di situ ada pemimpin, yakni instrumen ugal berfungsi sebagai pemegang lagu secara keseluruhan, terutama melodi dan irama. Pengontrol tempo dan dinamika lagu dikendalikan oleh ugal. Keragaman alat musik itu memiliki fungsi berbeda tetapi bersatu padu untuk menghasilkan suara yang harmonis. Yeah, emang seperti yang kita ketahui ni ke, yang namanya barongan gamelan ni ke, sudah tentu terdiri dari banyak bentuk, banyak ukuran, banyak bahan. Jadi sebenarnya perbedaan dari banyak hal itu sudah bisa kita memberikan makna bahwa di sana terjadi sejenis demokrasi lah, karena dari segi bentuk sudah berbeda, dari segi ukuran sudah beda. Cara memukul juga berbeda, waktunya juga berbeda, terus sikapnya juga sudah berbeda.
Karena ini kan sebenarnya di sana kita sudah bisa melihat bahwa banyak jalan berbeda, tapi yang dicari hanya satu, harmoni itu untuk menjadi sebuah tabuh kita istilahnya. Jadi mereka itu sudah menyadari saya ukuran pukulannya segini, saya kecepatannya begini, sikap saya begini. Jadi di sana sebenarnya tidak ada demokrasi. Artinya kalau di sana tidak ada demokrasi kan bisa saja misalnya tukang kempluk manggul kita. Saya juga bisa pukul main seperti ugar kita istilahnya. Dalam dunia dalam belajar menggambar ini sekali lagi kita tidak belajar secara musikal, mantan. Secara tidak musikal, mantan. Kita di sini ada bagaimana menyatukan banyak hal yang berbeda itu menjadi satu keharmonian. Jadi tentunya demokrasi ini ke dalam gambar lagi tidak terlalu demokrasi dalam arti bebas. Tetap dia terkontrol, ada orang yang punya peran-peran. Misalnya seperti Niki, dia tukang ugal, dia bertanggung jawab penuh dengan keutuhan komposisi. Ibarat komputer dia CPU-nya di sana, kan istilahnya. Jadi dia demokrasinya, dia menjalankan usus untuk itu. Kemudian juga kempluk, dia menyadari dia pukulannya hanya segitu saja, dia sudah menjadi dia tugas sebagai penjaga tempo, tidak bermain lebih seperti ugal. Kemudian kendang juga, apalagi kendang dia sebagai pengontrol tempo, istilahnya. Pengontrol tempo, pemberi kode, pemberi cue, kapan saatnya keras, kapan saatnya rendah. Jadi demokrasi dalam hal gambal ini lebih banyak sifatnya seperti demokrasi terpimpin lah modelnya. Tidak demokrasi kebablasan ya, liberal kan istilahnya. Yang ini sudah apa? Tapi demokrasi itu. Ia berharap warisan leluhur ini bisa dilestarikan dan bertahan menghadapi perkembangan zaman. Agar tetap lestari, regenerasi mutlak dilakukan. Membuat generasi baru dalam seni kerawitan strategis dimulai dari kalangan anak-anak. Jadi tantangan kita yang mengharapkan untuk membuat generasi baru di masa sekarang, terutama dalam hal kerawitan, memang harus mulai dari anak-anak. Kalau memang artinya mulai dari nol ke misalnya dari anggaplah SMP atau mulai remaja, kita sudah akan ketinggalan. Generasi muda ini sudah punya ketertarikan lain di luar. Kalau kita dari anak-anak ini, mereka kan masih kosong. Nah, entah nanti setelah mereka berisi, mereka pengaruh, ya, tidak masalah. Yang penting mereka sudah ada nilai ketradisian di mereka yang pentingnya dan ini tidak bisa tanpa didukung oleh kita seniman mantan. Banyak hal, baik itu dukungan dari masyarakat, pemerintah, lembaga seni ke perlu. Makanya ki lembaga tian ki dengan proses adanya pesta seni di Bali ini sebenarnya sudah salah satu upaya untuk penyelamat tradisian Bali. Dan dari Rike berkembang dan makin ke Ritiang ini karena artinya kita juga memanfaatkan kecanggihan teknologi biar tidak terjajah dalam tanda kutip, tapi kita gunakan juga untuk mendalami bidang kita lewat Rike pun misalnya anak-anak di sana lewat melihat ada grup kayak di Puro kayak makin yang lebih tersentuh dengan sosial media, pengaruh sosial media ini. Mereka juga menunjukkan diri ngayah aja di post. Jadi kadang-kadang mereka membuat kebanggaan dan cari langsung dia akan berkembang, membuat mereka berkembang. Kalau ngayah di Puro bertake, ngayah di anu tunjukkan diri. Di mata murid-murid, Sanggar Dewara Dewani, I Gusti Ayu Dian Puspita Dewi, I Gusti Ayu Sri Dewi Listiani Bangkari, dan I Gusti Ngurah Adi Wijaya Kesuma, Guste merupakan sosok yang tegas, tekun, dan penyabar. Itu yang membuat murid-muridnya cepat mengerti dan menguasai gamelan. Mereka berharap Sanggar Dewara Dewani makin aktif dan makin maju ke depan, dan selalu ada generasi baru yang bergabung. Oh, kalau untuk tertarik itu karena di sekitar sini kan banyakan yang ikut menggambar gitu, jadi ingin ikut aja gitu. Terus ingin tantangan baru aja. Untuk Gus Adenya sendiri itu tegas dan
kalau untuk diajar tuh cepat ngerti gitu. Pas di posisi Tia Nike kan agak yang susah di Riong Nike, apalagi untuk melatih kedua otak, tangan kiri dan tangan kanan Nike. Susah, apalagi berempat mengadungkan antara satu dan dua Nike susah. Untuk Gus Adenya itu kadang les pribadi untuk Riongnya, biar khusus untuk di Riong itu bisa gitu. Harapan saya sendiri itu biar aktif ke depannya, karena dari corona ini kan sempat tidak aktif. Saya harapannya itu biar aktif, biar bisa ngayah-ngayah ke depannya. Gus Ade pada saat ngelatih itu menurut Tiang pribadi rasa sabarnya Nike sangat-sangat besar, karena ketika wanita belajar menggambar Nike tentu saya tidak mudah. Dan Gus Ade melatih sekegong Ning Tenyipani, sekegong cewek, dari kecil, dari anak-anak gitu, tentu saya banyak rintangan ke mengajar yang wanita. Kalau harapan yang pribadi, semoga Sanggar Niki semakin maju, dan generasi-generasi baru, karena sekegong Ning Tenyipani yang cewek-cewek Niki udah kebanyakan kuliah, sarang kerja. Jadi untuk ngayahnya itu selain faktor dari halangan kodrat wanita, juga ada dari kerja, dari kuliah. Jadi yang harapkan menten generasi baru ke depannya. Iya, sangat besar peran ngelatih tiang Ling Ceni ke Ling SD ke maupun tiang latih yang kelas kali kelas 3 tapi kelas kali ke SD maupun sarang latih sarang agak ini ke kan kari mewah nih ke Ling umur kecil nih ke ini sampai bisa makin ke kari agak ini ngelatih kan dan maupun besar ke pengaruh rapnya ke depannya ke supaya Wenten malih dan tapi pastane generasi malih biar Wenten kemajuan Wenten malih aktif. Demikian pula di mata sang istri Dewa Ayu Tiara Dewi, suaminya adalah sosok yang ramah, bijaksana dan bertanggung jawab. Ia berharap Sanggar Dewara Dewani makin berkembang dan diterima masyarakat serta aktif ngayah. Sosok yang menarik dalam suami Tiang, dia Nike yang pertama. Dia itu kalau pada saat pentas, Nike Tiang kan dados penari nih, ragane dados penabuh, henten. Ngigel salah satu tarian pedidit yang ngigel ragahannya pun dari tukang kendang nih Kak Kenten. Kadang-kadang pada saat ngigel nih ke Wenten lah kontak antara penabuh sama penari nih ke Kenten. Mang de napi adane pada saat pentas itu biar kita kelihatan kayak gembira atau bahagia, dan pentas nih ke ya biar maksimal. Sosok beliau di mata Tiang nih ke ragane ramah, bertanggung jawab, bijaksana. Harapan Tiang untuk Sanggar Niki, ya semoga aja diterima dengan baik di masyarakat. Untuk ngayah-ngayah Nike, kita bisa aktif. Pemirsa, demikian sosok Ide Bagus Madewidnyana yang memiliki talenta di bidang seni kerawitan. Semoga menginspirasi.